KPK hari ini memeriksa Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono. Sumarsono diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Pemeriksaan terkait dengan pejabat daerah yang ikut terlibat dalam kasus suap Meikarta. Dalam kasus ini, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin diduga ikut menerima suap. Konsekuensi dari jabatan sebagai Dirjen Otonomi Daerah itu kan pembina kepala daerah. Bung Neneng kan kepala daerah. Saya kira itu aja untuk memberikan background kemungkinan besar kebijakan regulasi saja. Gitu ya. Jadi bagaimana tugas dan fungsi dari bupati kayak gitu Pak ya? Ya kemungkinan itu kan sama. Seperti dulu kasus Aceh juga dipanggil,